membuat bonsai jangan pedoman. Nanti saya bikin seperti ini nggak laku dijual. Jadi nggak ada yang suka, jangan seperti itu. Kali ini saya akan membahas tentang serut gaya webbing. Kemarin ada teman-teman yang minta dibikinkan video bonsai gaya webbing atau istilahnya gaya merunduk. Ini bahan ini dulu susah pengerjaannya. Jadi alternatifnya saya bikin gaya merunduk, gaya webbing. Ini ranting-ranting yang baru ini kan belum terkawat juga. Ini nanti kita kawati lagi. Jadi untuk membuat serut gaya webbing atau merunduk ini, sejak awal dari kecil tumbuh cabang kita harus kawat. Harus kawat sampai dia besar. Jadi nanti biar tidak kembali. Jadi gaya bonsai seperti ini itu memang jarang pemain bonsai di Indonesia yang banyak membikinnya. Tapi gaya pohon seperti ini itu di alamnya juga ada. Kayak sikat botol, kayak sapu-sapu bisa dia merunduk sendiri. Jadi bukannya tidak ada. Kita akan pruning dulu. Ini kita bikin mahkota baru di sini. Maaf bagi teman-teman yang ingin berkarya, ingin membuat bonsai. Jadi kita jangan terlalu memaksa bahan, kita jungkir balikan padahal tidak sesuai di alamnya. Jadi kita jangan membuat bonsai, jangan pedoman. Nanti saya bikin seperti ini nggak laku dijual. Jadi nggak ada yang suka, jangan seperti itu. Jadi jangan saya bikin seperti ini kok nggak umum, nggak. Jadi dipaksa dibikin seperti yang sudah ada. Nah itu kurang tepat. Jadi kita mengikuti bahan. Kalau kita dari Donggalan, dari alam ya, kita ikuti aja alur pohon ini. Jangan memaksa kita bikin yang nggak pakai estetika alamnya. Jadi yang penting itu membuat bonsai itu, yang penting itu konsep benar dulu. Yang benar dulu, urusan ikut kontes, urusan dijual itu nomor dua. Kalau kita membuatnya dengan benar, bagus, sampai jadi rapet, nanti tetap ada orang yang minat. Jadi bonsai itu seleranya orang itu tidak sama. Jadi tidak harus gaya ini aja. Jadi selera orang itu banyak. Jadi enggak. Jadi gaya bonsai di alam itu ratusan. Jadi kita harus cari yang baru, cari yang baru yang belum pernah ada, kita bikin, kita tampilkan, tapi tetap pakai estetika alam. Di alam pun juga ada gaya seperti ini. Jadi untuk keanekaragaman bonsai Indonesia, jadi dia biar tidak nanti di kontes, di pameran itu bonsai cenderung sama gaya seperti ini semua lah, itu lama-lama nanti kan ada kebosanan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, kami persilakan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya, karena hanya dukungan dari teman-teman channel ini bisa berkembang dan terus memberi tip-tip yang bermanfaat.